khatib memegang tungkat dengan tak memegang tungkat. Ulama khilaf dalam pegang tungkat ni. Adapun Nabi pegang pedang semasa khutbah, tak pernah berlaku. Nabi tak pernah pegang pedang. Dulu ada orang semangat pergi nak ikut Iran pegang senapang masa khutbah. Orang pegang senjata masa khutbah. Nabi tak pernah pegang senjata masa khutbah. Nabi, khutbah Nabi ialah peaceful. Bukan khutbah nak pergi tembak orang. Bila Iran buat, orang rasa, saya masa kecil-kecil dulu pun tengok, pergi cari pedang tak depan. Kata Ibn Qayyim, Nabi tak pernah khutbah dengan pedang. Cuma ada riwayat, baginda pegang tongkat ni, bincang. Dia pegang tongkat kerana ketika itu usia dia ke, keperluan pada tongkat ke, ataupun saja pegang tongkat. Di Perlis ni secara umumnya, kita tak pegang tongkat lah. Sama macam pendapat Qaradawi dan seumpamanya. Tapi kalau tu imam tu nak naik tangga tak larat, dia boleh pegang tungkat. Tungkat dia, bukan tungkat masjid. Boleh. Boleh.